was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Pelakon dan pengacara Shen Li menafikan dakwaan dirinya bakal mendirikan rumah tangga tidak lama lagi. Menurutnya, dia tidak mahu kehidupan peribadinya menjadi bahan bualan orang ramai dan lebih suka berahsia. Saya tidak pasti sekiranya akan berkahwin, saya akan umumkan bergantung kepada mood ketika itu. Lagipun saya tak pernah hutang kamu semua apa-apa dalam hidup. Jujurnya, saya rasa mahu rahsiakan kehidupan pribadi hanya untuk diri sendiri. Baik orang jangan masuk campur mengenai kehidupan pribadi saya. Orang tidak kisah pun, mereka hanya mahu bercakap. Saya tidak mahu kehidupan pribadi saya dipermainkan di luar sana, ujarnya semasa ditemui di sidang media pengumuman top 5 Gempak Most Wanted Award 2023 di Dadi Cinema Pavilion semalam. Diminta untuk mengulas lanjut tentang gerangan wanita yang didakwa bakal menamatkan zaman bujang, dia sekali lagi menafikan perkara tersebut dan berteka-teki. Saya tidak kenal wanita yang dikatakan, mungkin pada masa mata semua saya tidak berpunya, katanya. Bagaimanapun, Shen menyatakan memang mempunyai hasrat untuk berkahwin pada usia muda. Perkara ini bukan dalam kawalan saya dan serahkan kepada Tuhan. Biarkan dia putuskan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Ada perancangan nak kahwin sebab memang dari awal saya merancang untuk nikah muda. Kalau ada rezeki, semua berjalan dengan lancar. Saya akan berkahwin. Tidak pasti sama ada tahun ini ataupun tidak, banyak benda yang terjadi dalam kehidupan saya, jelasnya lagi. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.